gak sih? Apa? Ada yang baru aja balik ke Jakarta. Hah? Setelah 2 bulan liburan di Timur Tengah. Ada yang baru aja pulang ke Jakarta. Setelah liburan 2 bulan Timur Tengah. Oh ya. Oh, udah yuk. Udah yuk. Pulang. Buat siapin. Itu enak. Terus kita undang aja dah. Kita undang ini dia. Keluarga yang selalu seru, selalu heboh, selalu rame. Inilah Geng Halilintar. Kita bagi satu-satu ini dia. Dari. Stylish masing-masing atau gimana sih? Gokil banget ya. Styling diri masing-masing. Weh, dengan karakter masing-masing semuanya. Mandiri. Gaya sendiri aja udah. Gila, gue sih ngeliat Lolo banget kayak swag banget ya. Attention please, Geng Halilintar. Aja sih kalau ramai gini. Kan kita punya kebun luas di depan. Iya juga ya. Gini, ayo kebun orang enggak boleh. Silakan. Asik ya. Nih style-nya keren banget asli Mi, sumpah Mi. Gokil banget Mi. Gak asli bener loh, bener loh. Stylish banget di usia Umi kan yang gak muda tapi. 11 cucu 2. Wow. Berarti sudah nenek-nenek ya. Kasian ya. Tapi Umi, ini ngasih diet gak sih sebenarnya Umi itu? Oh, kita tuh ngikutin program namanya Halilintar Get. Oh, target Halilintar punya target. Wah, target. Jadi kita itu semua mesti yang body fatnya semua bagus, visceral fat. Tuh, jadi nyanyinya pas kalau kita bikin romantis. Kalau nggak bagus semuanya jadi kita bikin rematik. Jadi kita tuh mencoba menghindari gula, jadi menghindari karbo. Ya, jadi karbo tuh secukupnya terutama buat yang masih growing. Okay. Kalau kita kayak saya udah nggak karbo. Oke oke. Okay, okay. Jadi protein. Sama sekali nggak karbo nih. Ya. Sama sekali. Iya kadang-kadang cheating ya. Yeah. Okay, biar hidupnya sama-sama terus kan sehat-sehat. Tapi kan menyatukan visi satu keluarga tuh susah kali. Ada yang satu suka gula dan lain-lain. Iya banget. Ya, maka itu perlu memang pimpinan dalam keluarga itu suatu yang sangat berwibawa. Ya, jadi apapun yang dia ini kan kita semua ngikut. Yes, gitu. Dan lihat Zahir kayaknya nih juga kelihatannya nih ini ya berwibawa. The next king ini. Anak keenam. Ini tuh ya dari dia kecil, gue udah lihat badannya tuh konsistennya itu loh. Konsisten. Terus gayanya juga udah unik banget dari dulu. Iya benar. Yang ada kecil. Belajar sama. Iya. Dengerin tuh. Belajarnya sama air. Belajarnya sama aku. Jangan belajar sama dia. Dia ngeliat otot gue tuh, otot perut itu bagus banget. Mana ototnya sebelah mana? Sispek tuh enggak? Dari mana? Dari
kiri. Eh, otot dia cuma ada di betis doang. Gimana ada ototnya? Tapi emang kamu ngelakuin ini ya, olahraga sit up? Eh, sit up. Itu kayak apa sih? Nge-gym dong, nge-gym. Oh, dia mau nge-gym. Golf masih dan lain-lain. Ini mau ikut ini loh, apa, pon? Oh, atlet sepak. Ya, tapi gimana jadi? Banten. Seru banget. Main-main ke rumah ya. Kenapa sih emang? Ya kan silaturahmi ya, Mi. Nah, iya loh. Silaturahmi gimana sih? Tiba-tiba depan emaknya ngomong main-main ke rumah. Lah kalau Umi mau, kok approve aja, Umi. Eh, gini aja, kan atlet pon, ya. Anak saya Aisyah atlet pon juga berkuda. Nah, cocok. Ya, jadi mantu gue ini pas. Kayaknya, bisa masuk nih. Kita lebih masuk. Usia-usia. Usia berapa usia? 22. Anak gue 16. Pas! Ya, pas. Maksudnya? 16 sama 22. Anak lo atlet apa? Atlet berkuda, jumping. Atlet apa? Go. Gue atlet juga. Atlet apa? Lempar lambung. Mendingan kita bahas yang ini nih, tentang lamarannya Torik. Oh iya itu. Jadi bentar lagi mau dapat mantu kedua dong. Insya Allah. Masya Allah. Tapi dengar lagi liburan di Timur Tengah sampai pulang untuk lamaran itu. Iya, jadi kita tuh lagi di mana? Lagi di Mekah Madinah. Jadi kemarin itu yang umroh kita semua anak 11 komplit full team, terus cucu. Nah kemudian kita mendatangkan kakek. Jadi papanya Pak Halilintar kita terbangkan dari Jakarta yang hadiah ulang tahun ke 84. Atuk. Lima generasi. Jadi oh iya jadi kakeknya, teh uyutnya, kakek Uyut. Neneknya, okay, anak-anaknya, cucu. Cepatnya lahir. Cuma sengaja pulang untuk lamaran. Gimana ceritanya kemarin? Jadi sebenarnya kita tuh belum selesai itu kan karena ada banyak undangan juga, ada kerjaan juga. Jadi bolak-balik sampai ke Mekah aja 3 kali masuk. Di saat udah haji kan mesti kita udah enggak boleh masuk karena enggak ada visa haji. Tapi karena kita memang ada undang resmi, jadi kita dikasih masuk. Diperbolehkan. Ke Mekah itu orang udah haji semua yang umrah tinggal kita doang. Oh, gitu. Nah, cuma kecolongannya pas Torik udah suruh pulang, tahu-tahu kan ternyata Ata keluar visa hajinya. Nah, itu dia. Padahal kita udah siap ngurusin tasmi buat naik haji. Tadinya. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya masih di sana. Terus kan Torik telepon, "Tor, ini mami belum selesai," kata. "Mi, enggak bisa, Mi, ini mesti dia udah apa petakan lah dia punya schedule segala macam." Jadi ya udah kita buru-buru aja. Jadi dari kita keluar Mekah Madinah, kita masuk ke Turki karena ada kerjaan juga situ. Ada undangan juga, sempat juga ke tempat syuting apa Bosdak itu ya. Kita Sultanan Ottoman Empire. Sikatan itu kan seneng banget belajar sejarah. Sedang nulis buku juga ya. Iya, kan? Jadi nulis buku sekarang. Apa ini tulisan bukunya tentang apa nih? Anak Perjalanan Ibnu Halilintar Bungsu. Pinter banget. Seumur gini, umur berapa sekarang? 11. 11. Ih, anak saya ada yang perempuan. Masih tange. Nah, terus 11 tahun udah bikin buku. Iya, jadi dia kan ikut Ibnu Battuta kan juga perjalanannya hebat banget tuh. Dia bilang dia bakal bikin juga buku. Dia suka banget Ibnu Halilintar. Ibnu Halilintar. Iya. Di Turki yang nge-guide kita itu kapan? Nge-guide kita hari ini kesini, 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 kesini. Geografi dia tahu. Pakai Google Maps-nya. Sampai aku pernah pagi-pagi banget kayak habis subuh tiba-tiba aku gak bisa tidur lagi kan. Terus dia dibangunin, "Kaso, ayo temenin aku sekarang." "Kemana?" "Itu lo ke Sultan Beijing." "Sultan Beijing." Jadi baru-baru banget. Tapi by the way, ini kan kita kalau lagi lihat liburannya Gen Halilintar ini seru banget ya. Yeah. Terus liburannya tuh mewah. Oh. Gen Halilintar. Ada kan buktinya. Ada infografis estimasi biaya liburan Gen Halilintar. Ini nih.